Kenapa? Tidak ada bom bakar? Ada. Tapi mungkin dia orang letak kawal ke lima ini. Saya menganggap. Ini baru dia orang panik tuh. Dari pantai itu kan angin kuat sana. Di pantai. Kita dengar ombak. Kalau aku tinggal pos yang lain kan. Kenapa? Ini pos itu kan di Bidasari. Sebelah dia orang sana. Sialai gimana? Di Bidasari kan dia orang kena karantin. Di Bidasari itu. Sialai jauh. Jauh gitu. Tapi dekat sebelah dia hilang. Kanan kiri itu dia ada. Kapan Kimanis tambah time bowel sebelah kilang Bidasari Kimanis. Puncanya apabila ada orang membuat pembakaran terbuka daripada lalang merebak ke kilang papan. Kasihan lah orang di di laut tuh. Seram. Cukup siang oh. Di laut tuh. Oh, WhatsApp. Batuk kuat lagi. Jam 2:10 pagi sudah guys. Daripada start tengah hari kemarin sampai pagi hari ini sudah coba mengawal api supaya tidak merebak lagi ke tempat lain. Inilah hasil dari pembakaran terbuka. Pada siapa-siapa yang rajin membuat pembakaran terbuka, tolonglah berhenti buat pembakaran terbuka. Insaf-insaflah kamu guys. Mana lagi penyakit COVID-19 nih, sana tujuh kamu kan menunuk membakar. Paham kamu? Sedang sadang tak kamu menunuk ya? Anita hasilnya nah, ya tak kamu nih, lihat kamu pembakaran terbuka. Habis terbakar kilang orang guys. Giling kepala tuh tokenya tadi. Nah. Kepala butak ya. Butak kepalanya melihat terus kayu-kayunya terbakar. Siapa kamu pembakaran terbuka nih? Data insap-insap lagi. Coba kamu kena bakar macam mana? Apa rasanya? Balik di Kimanis, kilang papan Kimanis, kilang kayu Kimanis, guys. Menunu sudah kan jemis dia, biar jemis dia paham. Paham pun paham, bisa. Udah paham biar dia.
Coba kamu teranah-teranah di rumah, Pak. Time COVID-19 ini. Jangan membuat pembakaran terbuka. Nah, ini ternyata hasilnya, nah. Dari kecil sampai ke besar. Api itu daripada kamu membakar lalang, nah Anita akibatnya. Kak mana nih? Ini Kak Kilang, Kak Kimanis papar. Hei, ndak mengerti bis dia nih. Kan bercakap apa lagi ani? Keropak bunai sudah kuah nih, nah. Keluar keropak bunai kuah. Paham kamu? Jangan kamu menunuk-nunuk di sana. Hei, lagi juga bis dia nih. Dapat duduk diam nih. Lagi tangan itu gatal banar kan membakar. Okay. Ini penyelia yang bertungkus lumus untuk cuba memadam kebakaran tu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Jabatan Pemadam Jalan Malaysia. Selamat subuh sudah, Cik. Salam subuh untuk semua warga-warga Papar dan Kimanis yang kami sayangi. Tolong jangan berpembakaran terbuka. Doakan semoga operasi kami selesai. Dan satu lagi saranan kepada tuan-tuan yang bersama dengan kita live subuh ini, jangan tak menuduh lagi, Pak. Cukup sudah tuh. Jangan bentingal tuh. Jangan buat bakaran terbuka ya. Jangan membuat pembakaran terbuka lagi. Cukup sudah kita nih diserang sama corona. Tuh berhenti-berhenti aja ya bisdianya pesanan tuh. Paham kamu? Berhenti-berhenti tuh jajannya. Itulah tu, sudahlah mas pun susah mau dapat. Sana lagi bis dia ni buat pembakaran. Mana lagi dengan penyakit-penyakit COVID-19 ni. Cubalah tolonglah kami pihak bomak ni merayulah dengan kamu ni. Tolonglah jangan buat pembakaran. Duduk-duduklah diam-diam di rumah. Melihat TV kah, melihat main game kah. Buatlah benda-benda yang berfaedah sikit. Janganlah kamu membakar. Yang terbakar nih papan, kapapan, kayu di kilang kayu terbakar, bukannya rumah. Kelenguan sudah habis dia nih, nah memadam, nah menarik hos. Kasihan lah sama abang-abang bomba nih. Bobby Espius, puncanya daripada api lalang orang buat pembakaran terbuka melarat sampai pergi ke api kayu ni. Tadi tengah hari ada orang buat pembakaran terbuka membakar api lalang, puncaknya merebak ke kilang ni. Merebak ke kilang kayu ni. Inilah akibatnya daripada orang yang tidak bertanggungjawab membuat pembakaran terbuka. Kak mana tu? Baca dari atas. Hangi mahani dekat kebakaran, dekat kilang kayu Kimanis. Ruti ada di sana, Ameng. Oh. Di sana pos kawalan. Kau pergi di pos kawalan, Ameng. Ruti. Kasihan kelaparan. Ruti mayat ada.
Dia ada yang bikin manis-manis mulut. Dia ini emang luas. Serapan yang ada di dalam dia luas. Tapi udah boleh, panas, memang panas. Ini antara orang-orang kuat. Ini yang kami tunggu semalam. Kan aku dalam kereta di orang tua. Aku baru mau tidur si Roy lagi. Ah, kemarin. Kemarin tengah hari terbakar. Ayo basuh. Ini banyak mau di save nih. Lebih udah di atas nih. Nah, ini anggota yang kedua. 37 aneh kata. Lapar! Bataya satu. Roti canai. Lima. Bolehlah makan, bolehlah makan. Atas lah, keluasan kebakaran ya. Nasi onel satu. Ye deh. Kita tahu aja dari sini. Kami melihatkan mata pun terlama sekejap saja. Tulisnya kan Bank National. Tengah jam pun jadi dah. Bank apa tuh? Bank Sipadan Nasional. Yeah. Bank Sipadan Nasional. Nasional. Oh, gila. Mau dekat. Nasional satu. Tidak percaya. Oh, ini kilang di sebelah. Di sebelah ini pun sudah terbakar juga. Tes masuk ke sini dalam. Di luar kawasan kilang. Tapi memang panas lah haba dan ini. Kami belum boleh kasih tinggal deh di tempat sebab takut bangin. Terbang lagi. Masalahnya ini, kami tidak kuasa untuk membuat itu apa saman ya, ataupun buat bawa orang ke muka pengadilan. Kalau saya jalan sini hanya pun, itu jabatan alam sekitar sahaja ada kuasa lagi untuk menyaman ya, diorang. Membakar lo. Tolonglah hentikan. Ditambah lagi musim kemarau. Memang kerja kami menghadapi semua. Kebakaran ini membahayakan kawasan bakar yang sudah bertanggung jawab. Liling membahayakan orang lain, harta benda orang. Seperti inilah. Ambil iktibar lah ini kalau macam saudara kita. Harta benda orang kita membakar. Rezeki orang. Rumah ada jadi mangsa. Hanya karena kita rasa kesian kalau begitu. Sepetik api saja. Dia menghancurkan berjuta ringgit. Bayangkan ini kalau kita punya saudara kah? Berjuta ringgit. Kasihan orang punya hasil. Hancur begitu saja. Oh. Panas. Kami tidur pun tidur ayam saja. Tutup mata, kasih lihat mata sekejap saja. Sudah kami tidur. Kami menjaga kesan dengan kami. Oke guys. Kita akan lihat dari dalam lagi. Kalau saya pesanan daripada dekat abang bomba nih, jangan lagi buat pembakaran terbuka, jangan lagi buat pembakaran terbuka. Tolonglah, dorang merayu. Tolong, merayu, merayu. Datang kedai ini udah kita. Merayu, merayu, coba merayu. Ada jalan masuk dalam. Hutan di luas, tempat tuh. Hutan luas, dia terbakar. Lari pergi kilang nih. Ini api biar kami padam. Oke, bye-bye. Bayangkanlah ini kita punya. Ini bayar di sini dekat-dekat api-api. Api-api ya, bilang orang. Terlalu bahaya dah. Saudara kita punya. Sebelahan gara-gara orang membakar. Sebelahan sih kita jadi rugi. Baibun lah, baibun. Kesian dah. Tapi kalau belum kan coba baibun. Mana banner nih, jajan buat pembakaran terbuka. Diki Manis, ini Diki Manis. Ngalih, jangan ngalih. Itu memang tugas kami aja, tapi and oil, jangan jual sama ini. Kesian jual orang yang menghidu asap tuh. Sebelah asap indah barasi, nah keluar sudah burunak kan, kerepak Brunei kok. Hei. Terana-terana kamu duduk-duduk di rumah, jangan nunuk-nunuk lagi dia. Dari kebakaran dari sini lah nih, datang dari tungkus lumus, dari hutan di negara. Jazi, banyak butuh papan yang terbakar. Yang ini, yang sebelah depan nih, yang ini, yang dapat diselamatkan. Yang ini yang dapat diselamatkan. Lari pergi sini. Yang daripada stand sana tuh, kebakar. Dari sini lah punca. Terbakar. Jadi inilah hasilnya, kami telah berusaha memadam. Ini nampak dari sini, di luar nih semua sudah terbakar. Di kawasan luar, Jaya memadam sepenuhnya. Luas, keliling nih kilang nih. Luas Muhammad Jazi, luas sangat yang terbakar nih. Tuh besar kan? Oh, itu okay. Kami mau save jajal tangannya, membakar tuh pulang. Share, bilang abang-abang bomba nih supaya jangan buat pembakaran terbuka. Ini kami save semalam nih. Sekarang nih abang-abang bomba tengah menunggu
subscribe guys. Nah ini yang terbakar lah untuk mengisi mie sudah terbakar kemarin petang lah itu bakar. Oke lah, kami mau cari makanan dulu. Kerja-kerja nanti kita sambung ya guys. Ada sedikit. Kita rehat-rehat dulu. Di kami Kimanis. Mau ngemas-ngemas dulu host-host nih. Kimanis, kemarin petang ya, dari kemarin. Nanti lah kita sambung. Kami mau cari toke nih kilang dulu. Kemarin tengah hari sampai lah pagi ini. Mana tahu dah. Tunggu tadi.